Bulan lepas, OnePlus baru saja melancarkan flagship smartphone mereka iaitu OnePlus 9 dengan kerjasama dengan syarikat kamera terkemuka Hasselblad. Kali ini, OnePlus lancarkan smartphone terbaru daripada Note series mereka iaitu OnePlus Note CE 5G. Ha, apa yang membezakan OnePlus Note CE ini dengan Note yang sebelum ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Syafiq di Diary Media. Let's check it out. Ada tak di antara anda yang seperti saya yang apabila terbaca ataupun terdengar akronim tertanya-tanya apa maksud di sebalik akronim tersebut? Ha, untuk OnePlus Note CE ni, CE itu stand for Core Edition yang membawa maksud mereka berusaha menawarkan pengalaman yang sama tapi dengan harga yang lebih rendah, tambahan pula dengan beberapa ciri yang dinaik taraf. Jika compare dengan OnePlus Note dan juga OnePlus Note N10, OnePlus Note CE ini berada di antara kedua-dua model ni, kira kat tengah-tengah lah. Dan saya akan ceritakan kepada anda apa yang membezakan ataupun apa yang specialnya pasal OnePlus Note CE ini berbanding dengan model Note yang lain. Pertama sekali yang menarik perhatian saya ialah dia punya bateri. Kapasiti bateri yang ditawarkan ialah sebesar 4500 mAh. Bagi Note series, ini adalah kapasiti bateri yang paling besar mereka pernah berikan. Mungkin ada yang beranggapan kenapa tidak 5000 mAh? Hal ini kerana jumlah itu sudah dinormalisasikan, sedangkan 4500 mAh cukup besar sebenarnya. Lagi satu, sudah tentu sebab nak stick dengan bajet mereka. Surprisingly guys, bateri dia ni boleh bertahan lebih lama daripada apa yang saya jangkakan. Kalau anda menggunakannya untuk kegunaan harian biasa seperti scroll social media, window shopping, tengok video sikit, dengar lagu sikit, ia boleh bertahan lebih kurang 1.5 hari. Apa? Serius lah? Bangun pagi dah fully charge, malam sekarang bila nak tidur pun ada lagi baki 30% plus-plus macam tu lah. So tak nak charge malam tu, charge esok paginya pun tak apa. Tapi ni untuk moderate user lah. Kalau anda satu hari layan drama Korea kat Netflix tu ataupun main game dari pagi sampai petang, bateri dia akan drain dengan lebih cepat. Tapi yang paling penting ialah dia punya charging speed, sebab sekarang ni semua orang nak cepat. Saya sendiri kalau boleh at least 1 jam tu dah boleh fully charge lah. Yelah, sebab kadang-kadang tu kita last minute tu nak kena buat kerja kat luar. So sebelum keluar tu kita dapat charge 10 minit pun dah ok lah kalau kita ada phone yang support fast charging. Untuk OnePlus Note CE ini, ia ada warp charge 30T+, yang mana ia boleh charge daripada 0 ke 70% dalam masa 30 minit sahaja. 10 minit dah boleh dapat lebih kurang 23%. Kurang daripada sejam, dah 100% fully charge. Tak ke bagus macam tu? Saya sebagai mobile gamer yang tak berapa nak tega ni pun mencari smartphone yang ada fast charging macam ni. Walaupun ada brand lain yang menawarkan watt yang lebih besar, bagi saya dapat fully charge dalam masa 1 jam pun okey sangat dah sebenarnya. OnePlus Note CE ni tidak support wireless charging, yang mana bukanlah sesuatu yang memeranjatkan bila tengok balik pada tanda harga. Sedangkan phone flagship pun masih ada yang tak ada wireless charging, takkan nak expect ada pada phone mid-range ni kan? Battery optimization juga dibantu oleh chipset dia yang turut memainkan peranan mengawal penggunaan tenaga yang minimal. Untuk maintain dengan harga dan jadikan ia mampu milik, OnePlus menggunakan Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Kalau anda biasa dengan chipset Snapdragon ni, anda mesti sedia maklum apa maksud G tu sekiranya ada huruf G pada nama chipset tersebut. Bagi yang belum tahu, mungkin anda boleh agak kot apa maksud G tu kan? Gaming. Tambahan pula, untuk model Note CE ni, ia datang sekali dengan 5G. Lebih performance, lebih connectivity. Mungkin ada yang mula perasan, kebanyakan phone yang support 5G sekarang tidak lagi terhad kepada smartphone flagship. Antaranya ialah OnePlus Note CE. Ini satu langkah yang baguslah untuk memastikan semua orang mampu untuk menggunakan teknologi 5G yang dijangka hadir pada hujung tahun ni. Lebih baik bersedia daripada sekarang kan? Okey, cukup pasal 5G, kita pergi kepada chipset dia. Snapdragon 750G ni mampu untuk perform dengan baik kerja-kerja harian anda seperti switching between apps, buka banyak apps dalam satu masa, multitasking dan sudah tentu main beberapa game.
tiada gangguan seperti lag maupun stutter sepanjang tempoh permainan. OnePlus Nord CE ini datang dengan 8GB RAM dan 128GB ROM dan ada juga varian 12GB RAM dan 256GB ROM. Tidak seperti Nord N10, ia tiada slot untuk micro SD card. Kalau anda rasa storage ni tak cukup, mungkin anda kena cari alternatif lain untuk dapatkan lebih storage seperti guna cloud misalnya. Untuk Nord CE ini, ia guna DDR4X RAM dan UFS 2.1 storage type yang mana ia bukanlah yang terpantas dalam segmen ni, tapi masih kategori yang okey. Untuk memory management, kebanyakan app kekal dekat background bila anda tukar di antara apps tanpa perlu reload the content. Kecuali ada beberapa situasi yang mana ia reload game tu jika tidak dibuka dalam beberapa minit. Anda juga dapat game tools tambahan seperti FPS meter, graphic optimization dan juga mengutamakan signal untuk kurangkan latency. 90Hz refresh rate pun turut membantu gameplay dari segi grafik untuk nampak lebih smooth. Last but not least, apa yang menarik mengenai OnePlus Nord CE ini ialah kamera dia. Selalunya bila sebut smartphone OnePlus, orang selalu kaitkan dengan dia punya performance dan jarang sekali sebut tentang dia punya kamera. Tapi OnePlus Nord CE ini dia lain sikit. Dengan triple camera setup, termasuk 64MP main camera dengan aperture f1.79. Ia juga datang dengan electronic image stabilization ataupun EIS dan by default, kamera dia guna 16MP resolution. Kamera kedua ada 8MP ultrawide dengan sudut 119 darjah dan ia juga support EIS. Yang terakhir, instead of macro, OnePlus guna 2MP mono lens as their third camera. Kamera hadapan dia pula menggunakan 16MP. Secara jujurnya, saya bukanlah pakar dalam bidang kamera, tapi untuk kategori ni, gambar-gambar yang dihasilkan tu memang sangat cantik. By default, ia guna 16MP kamera but still dapat hasilkan gambar yang menarik terutama sekali pada kawasan under sunlight. Untuk ultrawide, kontras warna dan dynamic range dia sangat baik, cuma ada sedikit noise. Untuk mono lens dia, warna hitam dan putih tu nampak lebih punchy berbanding filter yang biasa kita guna. Untuk gambar malam ataupun low light, anda boleh guna nightscape mode untuk tangkap gambar dengan lebih jelas berbanding mode biasa. Dari segi video, ia boleh support 4K resolution dengan 30fps for selfie lover. Bagi saya, kualiti selfie dia dah memadai untuk anda post ke social media tanpa perlu edit. Dengan harga bermula dari RM1,399, anda boleh dapat performance yang laju, kamera yang bagus dan bateri yang boleh tahan lebih lama. Plus ada fast charging dengan OnePlus Nord CE 5G. Bagi yang baru ingin mencuba smartphone OnePlus, ini adalah model yang saya sarankan kepada anda. Tidak terlalu mahal dan syarat dengan features-features yang menarik. Nak beli di mana kalau bukan di DirectD, hanya layari www.directd.com.my. Semestinya original. Itu saja daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios!